iya di Ragunan. Iya, Kak Ragunan. Dia yang satu Ragunan itu yang kafling kafling gede. Dia pokoknya kandang gede. Kandang enam. Kebun binatang Ragunan dong jatuhnya. Badak. Gak ikut. Oke, aku ada tayangan ya. Mau ngapain sih? Duduk. Ntar merosot, jatuh. Merosot, jatuh ke gua-guanya nih. Kita lihat ya, ini Iksan juga main ke rumahnya Sarul, ada tayangan ya ini. Oke, ini jadi kita lagi PSBB ya. PSBB jadi berjauh-jauhan. Jadi duduknya juga berjauh-jauhan. Ini di rumahnya Asarul. Ya Allah. Gak buka bersama sih, tadi bukanya di rumah masing-masing. Iya, nah. Itu lagi puasa. Iksan datang ke rumah curhat apa sih, A? Hah? Sama Teguh Samit tadi ya? Sama Teguh Samit. Nah, dia biasa masalah jodoh dia. Dia ini seperti dulu waktu pas gue usia-usia 30-an gitu, kayaknya gue harus nikah, gue harus nikah. 31. Oh, iya, ya, persis. Itu gue pengen nikah tuh umur segitu. Sekarang kan gue udah ngalamin, udah segala macam. Jadi gue sih lebih ringan aja. Kalau dia tuh yang, duh gimana ya gue jodoh gue gini gitu. Biasalah. Waktu terakhir kan dia nada. Terakhir kan dia nada kan. Iya. Dari situ tuh gak udah belum ada lagi tuh? Belum ada lagi. Iya, yang ada. Kayaknya dia ini gak bisa lupain mantannya itu kayaknya. Oh. Iya. kan kok gitu. Gue lagi ngomong sama Ayu. Oh, Iksan ceritanya gak bisa lupain. Oke, sekarang kita reka adegan seolah-olah Iksan lagi curhat sama Sarul di rumahnya. Ya, okay. Tentang siapa curhat tuh? Ya lu tanyanya sama dia, emang gue tahu. Pastinya gue nanya lagi. Oh. Coba kita lihat ya. Oke, okay, nanti pokoknya nanti ada peran-peran tambahan yang aku isi. Oke. Siap ya? Kamera roll. Action. Oke. Siapa enggak dong, baru datang dulu ada sini. Oke, oke. Aku masuk. Aku baru datang. Ini kan di rumah. Aku di rumah. Enggak usah duduk ya, enggak usah duduk. Tapi langsung berdiri aja. Okay. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungkem sama orang tua ya kan. Rumahnya enggak punya pintu ya? Enggak ada. Tadi udah dibukain sama pembantunya. Kenalin. Ini Lulus ya? Belum. Iya, enggak, nih kenalin. Sarul kan emang udah ngincer Ayu Ting Ting lama. Iya. Bu Ayu. Gini, WhatsApp gua. WhatsApp gua gini, gak diangkat-angkat telepon gua sama Ayu. Kata dia. Gak tau Ben, gua pengen tau kriteria apa sih sebenarnya. Oh tenang, lo ada. Kriteria dia adalah lelaki dengan jalan cepat. Tandanya pekerja keras. Iya. Okay, emang pas kapan sih Toma? Apa? Pas kapan? Pas kemarin kita cuci tangan. Kita lewat, angin siapa itu lewat? Oh gak taunya dia, gue pikir flash. Oh iya. Bajunya merah dong kalau udah flash. Bajunya merah. Lanjut? Iya terus udah gitu. San gimana? Gak apa-apa, ini aku lagi ini aja sih. Gimana sih, akan udah nikah nih. Udah 31, karena sudah ditanya sama mama kapan nikah, tapi sampai sekarang gak nikah-nikah gitu kan. Jadi, gimana biasanya solusinya? Dulu kan nikahnya udah muda. Udah, jodoh ada yang ngatur. Tama muncullah asisten rumah tangga Sahrul mengantarkan minuman. Bernama Mbak Tum.